Suku Baduy adalah penduduk asli yang hidup di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy memiliki kain tenun dengan warna putih dan biru tua sebagai ciri khasnya. Selain itu, teksturnya yang kasar dan motif sederhana menjadi ciri khas kain yang dibuat dengan cara tradisional. Proses menenun dilakukan oleh kaum perempuan suku Baduy. Alat tenun dan bahan kain tenun suku Baduy terbuat dari sumber daya alam. Mereka menggunakan bahan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Perkenalkan, nama Aing Ambu Kiwil, penenun suku Baduy. Nenunnya bisa ngajaga anak, nggak nurukan anak, itu ngajagaan anak. Tekuduka gawe ke jauh, kuli di imah baik, sarwa baik kuli di imah. Seminggu hiji doang. Seminggu satu, oke. Okay. Ente aya tas Baduy, iya koja. Harapana mak hayang lebih maju, lebih sukses kak harapna. Kelebihan kain tenun yang dihasilkan dari pewarna alami seperti tidak mudah luntur dan tahan lama saat disimpan atau digunakan. Semoga kain tenun Baduy dapat terus dilestarikan dan tetap menjadi warisan budaya yang tak lekang oleh zaman.